Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Kembali lagi di channel Klinik Satria Motor. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti ban dalam, karena ini bannya bocor ya Put. Bocor. Dan mau kita ganti dengan yang baru. Seberapa? Ini dia ban dalamnya merek Infinera. Oke guys, langsung aja kita buka dulu ban luarnya. Kita buka dulu spentilnya. Ini dia spentilnya guys. Pakai ini alat pembuka spentil ban. Ya play. Kemudian kita congkel pelan-pelan seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut buka ban luarnya. Oke, seperti ini guys, pelan-pelan. Nah, seperti ini sudah terbuka. Sekarang kita keluarkan ban dalamnya, karena mau kita ganti. Untuk bodinya kita buka menggunakan kunci 12. Bocor tambalan. Oke, sebelum kita pasang kita periksa dulu, barangkali ada paku. Oke, aman guys, tidak ada pakunya. Kita pasangkan ban dalamnya. Ini dia merek Infinera. Kita basahi dulu seperti ini agar banyak mengembang, agar banyak mengembang atau lentur. Tinggal kita pasangkan. Nah, caranya seperti ini guys. Gede lo beli top ada lo ada. Nah, seperti ini guys, kita pasang tahu kabelnya. Lalu kita masukkan sedikit-sedikit ban dalamnya, jangan sampai tertilep karena kalau tertilep nanti bisa cepat bocor. Dan kasih air pinggirannya agar nanti saat pemberian anginnya dia keluar tidak kan biasanya ban ada yang tidak keluar kalau nggak dikasih air. Tes setelah seperti ini tinggal kita masukkan. Oke,
bocornya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita berikan angin. Oke guys, ini dia anginnya, kita berikan dulu. Kencangkan kembali baut spentilnya. Nah, jangan lupa pasang kembali tutup spentil. Nah, seperti ini guys, keluar rata. Oke guys. Seperti ini cara mengganti ban dalam. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan di komen yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.